Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya perjalanan dari Kuala Tunggal menuju Batam, yakni dengan menggunakan kapal SB Kurnia 2 dengan tarif keberangkatan yakni sekitar Rp450.000. Jadi, pada saat itu saya berangkat pukul 10 pagi menggunakan speedboat Kurnia 2 ini seperti digambar di video, dan setelah itu saya akan memperlihatkan kondisi interiornya di dalam speedboat. Ini adalah kondisi di dalamnya, cukup baik. Lalu dimulai perjalanan pada pukul 10 pagi seperti ini. Nah, kapalnya sangat cepat sekali, dan tiba di Batam Pelabuhan Sekupang yakni adalah sekitar pukul 4 sore. Jadi memakan waktu 6 jam. Nah, perjalanan sangat indah pemandangannya dan recommended buat kalian yang berangkat dari Tunggal ke Batam. Terima kasih.